Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa aswaja kullaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin. Bapak kepala desa yang sama-sama kita hormati bersama ibu, Bapak kepala SMU Mikoasi Pak Kue, sama-sama kita hormati bersama ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada keluarga besar, orang tua mempelai dan mempelai kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan kita sama-sama muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, dan Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya meliputi segala kasih sayang. Yang alhamdulillah malam ini sama-sama kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita kirimkan keharibaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita jadikan contoh, nabi yang kita jadikan model, dan nabi yang kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Termasuk pada malam ini salah satu bentuk ikutan kita kepada baginda Nabi yaitu mengikuti sunnahnya, yakni pernikahan. Bapak ibu hadirin hadirat, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang menyamakan arti perkawinan dengan pernikahan. Biasa orang samakan itu perkawinan dengan pernikahan. Sering bahkan kita diajak pergi ke tempat perkawinan. Yang ada itu pernikahan. Apa bedanya perkawinan dengan pernikahan? Kalau pernikahan itu harus ada saksi, ada wali. Kalau perkawinan malah tidak boleh ada saksi, tidak boleh ada yang lain kecuali berdua, itu perkawinan. Pernikahan adalah salah satu tadi menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perkawinan menghidupkan yang disunat. Nah, kalau tadi menghidupkan sunnah Rasul itu pernikahan, perkawinan yang dihidupkan apa? yang dihidupkan yang disunat, dan itu wajib. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum mulba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau sudah sampai, kalau kamu sudah mampu memberikan ba'at, maka hendaknya lah kamu menikah. Fa'in lam yastati fa'alaihi bisiyam. Kalau kamu tidak mampu, maka hendaknya berpuasa. Jadi itulah yang namanya anak muda itu yang menjomblo itu mah puasa teruk itu.
Makanya kalau mau berbuka ya nikah. Coba kita dekati ayat yang kita bacakan tadi. Sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebelum berbicara tentang perkawinan, pernikahan ini. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Coba kita lihat. Wa min ayatihi, kalau kita dekati kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda daripada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu diciptakannya pasangan kita dari jenis kita sendiri. Coba ibu-ibu pernah kira-kira berpikir, pernah membayangkan, Bu, bagaimana kira-kira seandainya Allah tidak menciptakan laki-laki? Seru kah kira-kira hidup ini kalau tidak ada laki-laki yang Allah ciptakan? Atau bapak-bapak pernah berpikir kira-kira bagaimana kalau Allah tidak menciptakan perempuan? Dia bilang, "Pak Imam, kalau tidak ada perempuan yang diciptakan, pusing." Jangankan kita, Nabi Adam saja yang belum pernah melihat wujudnya perempuan, bingung. Ini coba tuh. Itu Nabi Adam waktu di tempat, apa namanya, diciptakan itu, bingung, Pak. Bagusnya tempatnya di surga lagi, bingung. Gara-gara apa? Tidak ada perempuan. Jadi bayangkan itu bahayanya itu kalau tidak ada perempuan. Jangankan di dunia, di surga saja orang ditempatkan tidak ada perempuan, bingung. Karena Nabi Adam bingung, Allah tahu. Allah Maha tahu. Maka diciptakanlah pasangannya, yaitu siapa, Bu? Siti Hawa. Diciptakanlah Siti Hawa ini. Nabi Adam begitu melihat Siti Hawa tanpa diajari, ngerti mau diapakan Siti Hawa ini. Luar biasanya itu Nabi Adam begitu melihat Hawa tanpa diajar, ngerti mau bikin apa. Begitu dia lihat Hawa langsung mau bikin apa, ditegur oleh Allah, "Stop, Adam." Ya kenapa stop? Stop, bayar dulu maharnya. Apa maharnya, ya Allah? Antusalli ala Muhammadin, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maharnya. Ya, maka menikahlah Adam ini dengan Hawa. Terus kemudian terjadilah hubungan suami istri. Maka dari keturunan, dari saat, dari pasangan ini menjadi, coba, luar biasanya itu Adam itu, Pak. Berapa kali Nabi Adam ini melahirkan istrinya, Bu? Iya. Ada yang Bapak tahu berapa kali Nabi Adam melahirkan istrinya? Seratus dua puluh kali. Tiap melahirkan kembar, coba bayangkan itu. 120 kali, Bu. Tiap melahirkan kembar. Kira-kira bagaimana kalau sekarang ini baru saja 3 kali melahirkan, tutup kandungan. Kenapa begitu? Karena waktu itu baru berdua. Supaya cepat pertumbuhan manusia, maka begitulah modelnya, perkembangannya. Karena sekarang terlalu banyak manusia, banyak Tommy program, ya kan? Sudah ada bahkan sekarang ini, kalau sekarang ini kan dinas pengendalian penduduk sudah harus dikendalikan, karena kalau tidak dikendalikan bahaya, Pak.
begitu cepatnya prosesnya manusia ini berkembang. Bahkan kita di Indonesia ini sama dengan jumlah pertumbuhannya sama dengan satu negara. Ada satu negara itu di Singapura sana itu 4,5 juta, sama dengan kita di sini nih. Kalau kita di sini setiap tahun pertumbuhannya seperti itu, bayangkan itu kira-kira kalau 10 tahun, ya kalkulasi kali-kali nih. Bapak Ibu hadirin hadirat, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dekati ayat tadi, betapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah salah satu wujud daripada membesarkan Allah Subhanahu, asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Allah Maha Besar, salah satu wujudnya ketika kita melangsungkan pernikahan. Oleh karenanya kita hanya mengenal nikah dulu baru kawin. Kalau makhluk yang bernama binatang, kawin saja tanpa harus mengenal nikah. Kalau kita kan begitu. Nah, kemudian apa tujuan pernikahan itu? Kalau dalam ayat tadi jelas tujuannya, Bu. Tujuannya litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kamu hidup bahagia. Bagaimana caranya supaya hidup bahagia? Resepnya pertama, saling mencintai. Yang kedua, saling menyayangi. Warahmah. Untuk mencapai kondisi seperti itu, hanya ini dasarnya ini. Sebab kalau tidak saling mencintai, bagaimana mau lahir yang namanya sakinah? Karena coba ya, kalau Nabi kita itu kan ucapannya yang terpopuler itu baiti jannati, ini yang susah kayaknya ini nih diucapkan ini, atau gampang diucapkan susah dirasakan tuh. Baiti jannati, rumahku surgaku, itu kata Nabi. Padahal Nabi kita itu coba bayangkan Pak, Nabi kita itu tidurnya sampai kadang-kadang berbekas pipinya karena tidurnya di atas pelepah kurma. Kita di atas mana? Di atas kasur spring bed. Zaman Nabi belum mengenal yang namanya AC. Toh baiti jannati, kita sekarang ini ada semua mi itu lengkap, belum bisa kita ucapkan baiti jannati. Maka saya kira ini pesan kita kepada pengantin baru dan kita juga pengantin lama termasuk saya, karena juga semua kita ini ada masalahnya. Saya juga banyak masalahku. Tidak tahu apa masalah saya ini. Yang tahu masalah saya diam-diam saja lah, dan tidak usah disampaikan yang lain-lain. Biarlah saya saja yang tahu dengan kita yang tahu. Jangan dibilang-bilang. Dan cukup itu masalah sampai di situ. Yang belum ada masalahnya jangan bikin masalah. Baik. Bagaimana caranya? Tentu kita melihat bahwa sebetulnya agama memberikan tuntunan. Ketika kita hendak memilih jodoh dalam kehidupan kita itu, agama memberikan tuntunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Kalau ibu-ibu nonton YouTube, bapak-bapak nonton YouTube, biasa kita dengar itu ustaz kita di YouTube mengatakan, "Nikahilah perempuan karena 4 perkara." Sebetulnya terjemahannya kurang tepat. Karena tungkahul mar'atu itu bukan fi'il amar.
bukan perintah, tapi itu apa? Itu fi'il mudhari majhul. Hanya menggambarkan kecenderungan laki-laki kalau cari pasangan hidup, yang pertama pakai mata. Benar, Pak? Kalau cari pasangan hidup pakai mata atau pakai telinga? Pakai mata. Itulah makanya ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau diucapkan dengan merdu begini, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mantap kan? Makanya kalau laki-laki itu cari pasangan, pasti mata yang digunakan. Apa itu? Lijamaliha, karena cantiknya. Tapi ingat, sangat boleh jadi kalau kita hanya berpikir karena cantiknya, siap-siap nanti menderita pada saat kamu bersama. Kenapa? Dia ukur dirinya dengan kita, apalagi potongannya kita segi empat. Kan ada ceritanya tuh. Dulu ada seorang anak muda mau menikah, tapi anak muda ini potongannya tidak ada karu-karuan. Sudahlah tidak tampang, tidak ganteng, mau cari wanita yang paling cantik. Saya kira juga kita sama. Nah, biar kita jelek juga senantong jiki yang cantik. Cari yang cantik. Akhirnya dia mengadu ke Pak Desa. Pak Desa, mau mika rasanya menikah, cuma sayangnya saya ragu, jangan sampai dia tidak mau terima saya. Bisa Pak Desa bantu saya? Pak Desa, gampang. Begitu dia sebut wanitanya, dia bilang, Pak Desa, angkat tangan saya. Akhirnya kalau Pak Desa angkat tangan, coba-coba saya ke Pak Camat. Ke Pak Camat dia. Lalu kemudian Pak Camat angkat tangan. Oh, mungkin Pak Camat tidak bisa. Kira-kira kalau Pak Bupati segan, dia bisa terima kalau Pak Bupati. Ketemu Pak Bupati, angkat tangan juga Pak Bupati. Jeleknya ini laki-laki ini. Angkat tangan semua. Kenapa? Tidak dibayangkan ini bisa apa namanya diterima, karena jeleknya laki-laki minta ampun, cantiknya wanita itu juga luar biasa. Akhirnya karena tidak ada yang mau pergi melamarkan dia, dia yang pergi sendiri, kasihan. Kalau memang tidak ada Pak Desa angkat tangan, Pak Camat angkat tangan, Pak Bupati juga angkat tangan, bismillah saya yang berangkat. Pedeh ini laki-laki ini, berangkatlah dia. Sampai di rumah Siti itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persilakan duduk. Begitu duduk, to the point, Pak. Langsung dia bilang, mohon maaf Pak, saya datang ini dengan maksud baik, ingin melamar anak Bapak. Ditanya sama orang tuanya itu si wanita, sebelum kamu ke sini, ini sudah bercermin ke kamu. Anak muda ini begitu disampaikan kalimat itu, Pak, sudah bercermin ke kamu. Kira-kira sedih ke anak muda ini? Ibu-ibu sedih kira-kira? Sedih? Bapak-bapak sedih kira-kira? Ini yang kita mau cari, ini gini yang kita mau gali dalam nasihat perkawinan ini. Sedihkah ini anak muda ini? Tidak. Malah dia senang. Kenapa dia senang? Ditolak. Oh, pahala sabar datang. Karena dia mampu melihat di semua, di balik semua peristiwa itu nilainya baik. Dia bilang, alhamdulillah saya ditolak, artinya hari ini saya dapat pahala sabar. Sabar anak muda ini. Lalu kemudian, terima kasih Pak Tua telah menolak saya. Anda telah membantu saya untuk mendapatkan pahala sabar. Mendengar kalimat itu, si Pak Tua ini gemetar hatinya. Maksudmu? Saya bersyukur karena engkau menolak saya, dan memang saya tidak pantas untuk anakmu.
Maka saya bersyukur karena hari ini saya dapat pahala sabar. Berangkatlah si anak muda ini pamit. Pamit pulang, berteriak itu si wanita dari dalam. Pak, kenapa tidak diterima? Nak, itu bukan pasanganmu. Siapa yang bilang jodoh itu di tangan Tuhan? Kalau memang itu jodoh saya, Pak, terima. Akhirnya si anak muda ini dipanggil kembali. Anak muda, sini dulu. Tadi kamu saya tolak, saya cuma ingin menguji keimananmu, kesabaranmu. Ternyata kamu luar biasa, kamu sabar, cocok dengan anak saya. Kalau begitu, saya terima lamaranmu. Ini anak muda ini, cok. Karena memang sudah ada pengakuan dari anaknya. Apalagi diucapkan anak muda, gembirakah diterima lamarannya? Gembira sekali, tapi bukan karena diterimanya lamarannya, tapi dia dapat pahala apa lagi? Pahala syukur. Apa artinya? Seluruh rangkaian kehidupan kita ini hendaknya jangan terhenti untuk mendapatkan pahala, karena kita hidup di dunia ini hanya sifatnya sementara. Itu target hidup kita, bahwa kita hidup di muka bumi ini, segala bentuk kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, hendaknya nilainya pahala. Maka pada malam ini, mempelai wanita duduk di sini menanti pengantin laki-lakinya besok. Mudah-mudahan insya Allah yang ada adalah pahala besar. Karena ingat Ki, kalau orang sudah mau menikah itu yang paling sedih itu siapa? Siapa Bu? Yang paling sedih kalau orang sudah mau menikah. Anak muda mau menikah, gadis mau menikah, yang paling sedih siapa? Iblis. Iblis paling sedih. Iblis tidak mau melihat orang itu mengamalkan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, apalagi sudah tidak susah digoda lagi karena sudah ada. Dia sudah, matanya sudah mulai fokus. Nah itu tadi. Yang kedua, kalau orang mau menikah itu pakai apa? Walihasabiha. Pakai apa itu? Lihat keturunannya. Pakai perasaan. Jadi rasa apa itu? Rasa, kan kalau keturunan bagus-bagus itu biasanya apa kita punya itu? Kalau di kampung saya itu di Selatan, kan masih jauh, masih kelihatan itu, kentar, masih kental itu. Artinya kayak strata kehidupan sosial. Ya kok ke keturunan tema kesik-kesik korfonya dipandang. Ya kalau kita di sini kelihatannya agak sudah mulai berkurang, beda di kampung di Bone, di tempat saya. Jadi ada rasa bangga, ada rasa merasa dirinya berada di atas angin karena bisa menikahi seorang wanita yang menurut pandangan dalam strata kehidupan sosial itu dia ada di atas. Jadi ingat, ya tentu kelebihan nauranewe Pak Mon, ya tu alena tu selalu melo menriase. Sapa matandren apa lo menriase. Orane itu Pak. Kemudian saya kira kita tidak, supaya jangan terlalu panjang ceramahnya, dipercepat saja. Terus kemudian apa lagi? Walimaliha. Apa itu yang dipakai lagi? Keinginan. Semua kita ini punya keinginan, dan keinginan kita tidak terbatas. Makanya setengah mati kita menemukan orang kaya, semakin banyak hartanya semakin mengeluh. Dikasih satu mau dua, dikasih dua mau tiga. Ini oleh karenanya harta jangan juga itu menjadi ukuran, Pak. Karena kalau kita memilih jodoh karena ukuran, iyalah kalau ketemu dengan Khadijah, bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Siti Khadijah, kita tahu berapa mas kawinnya. Siaga sompana Khadijah waktu nasihat Nabi Muhammad. Ini sejarah. Berapa mas kawinnya, Bu? 20 ekor unta.
Kalau sekarang, zaman sekarang, sama dengan 20 mobil Pajero. Coba-coba cari dari selatan sampai utara, Kolaka Utara. Siapa yang sudah menikah satu mobil Pajero? Nabi kita 20 mobil Pajero, kita setengah saja belum ada. Kita kan paling gampangnya, yang paling dihafal itu, ada memang paling dihafal, lancar semua orang hafal itu, apa itu? Seperangkat alat sholat dibayar tunai, lancar ini Pak. Semua sudah paham ini, sudah hafal. Padahal itu ingat, walaupun itu bukan semata-mata ya, tetapi ini kan semestinya itu justru itu yang harus dibicarakan. Kita kadang-kadang terbalik, lebih banyak membicarakan uang belanja daripada mas kawin. Padahal uang belanja itu habis, mas kawin itulah sesungguhnya yang menyebabkan sahnya pernikahan kita, yang menyebabkan kita boleh hidup bersama bahagia dalam mengarungi rumah tangga itu. Sekali uang belanja ya, tapi alhamdulillah kalau kita melihat ini sangat luar biasa, artinya uang belanja pasti kan tidak sudah diperhitungkan sesuai dengan keadaan, karena banyak kita ini di Bone selatan kampung saya ya, kok kasih kampung gua aja teh ini kak ya, di kampungku biasa kalau apa botik mana kurang cuma Pak Boti Magura atau Solo fungsi kurang. Kayak indre apa sih indre ini? Ya tahu nanti gua tolong ke Boti nge. Nah dibuka amplop kan dicatat gitu. Ya si Anu 50 sepuluh. Si Anu 200 sepuluh na catat na taruh na tempel ya kok nunak sama Pak Boti. Kau ini matuh na Yobi ini tadi. Kau 20 si Anu biasa ya deh. Di tengah kan beri agak konyeng ibu selatan di kampungku maksudnya. Jadi konyengnya kaden apa kok yang punya, jelasnya kita ini adalah silaturahim. Karena mendatangi undangan itu wajib, maka yang utama sebenarnya hadir di acara begini ini walimah itu adalah silaturahimnya, itu niatnya. Jangan ada orang sudah berangkat mau pergi anu karena kebetulan tidak ada uangnya, tidak jadi berangkat ke pesta. Kenapa? Malu. Padahal bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya apa? Silaturahim. Kemudian apa yang terakhir menurut Nabi yang dipandang orang kalau menikah? Pacapureun ye, na pandang urang ni. Apa itu? Walidi ini ha karena agamanya. Pacapureun juga agama. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasfor bizatid din dari bagian pilihlah karena agamanya, insyaallah hidupmu akan bahagia. Jadi ini apa artinya? Maka tentu harapan kita kepada mempelai insyaallah melalui daripada momentum ini diniatkan bahwa insyaallah saya akan menjadi istri yang soleha. Ini niatnya. Jadi sebelum kita menikah, niatkan itu, termasuk adik-adik yang belum sempat menikah, niatkan selalu. Kalau suatu saat nanti saya dapat pasangan hidup, saya mau jadi istri soleha. Demikian juga laki-laki, ketika saya mendapatkan pasangan hidup, saya menjadi laki-laki soleh. Itu niat utamanya. Sebab hanya itulah yang bisa menjamin kebahagiaan kita, dan itulah yang dimaksud Al-Quran tadi, surah Ar-Rum. Ayat 21. Tidak akan mungkin kita bisa merasakan yang namanya bahagia kalau tidak dengan dasar keimanan. Nah, niatnya jadi istri yang soleh. Dalam suatu peristiwa di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan ada seorang ibu yang setelah menikahkan anaknya, lalu kemudian anaknya pindah tempat, pindah bersama dengan suaminya. Suatu ketika pada saat hendak meninggal dunia, dikabari istrinya, apa anaknya, ternyata anaknya tidak bisa menyeguh. Alasannya kenapa? Karena si anak ini ada pesan suaminya. Wahai istriku, saya mau pergi jihad. Saya mau pergi berperang. Sebelum saya pulang, jangan keluar rumah. Ibunya sakit, tidak dijenguknya. Ibunya sekarat, tidak dijenguknya.
ibunya meninggal tidak dijenguknya, sampai dikuburkan tidak dijenguknya. Pada saat pulang, semua orang berlomba-lomba ingin menyampaikan kepada baginda Nabi, kira-kira apalah Nabi ini, bagaimana marahnya Nabi ini terhadap anak yang begini ini. Bayangkan ibunya sakit, ibunya sekarat, sampai meninggal dikebumikan, tidak pernah dijenguknya, hanya alasannya suaminya larang keluar rumah. Berlomba begitu sampai kepada telinga Nabi, Nabi kita jawabannya apa, Bu? Nabi kita dengan penyampaian itu tersenyum baginda Nabi SAW, lalu coba bayangkan, anak ini tidak jenguk orang tuanya, sakit, sakarat tidak dijenguknya, mati tidak dijenguknya, disampaikan kepada Nabi, Nabi senyum. Kenapa? Tahu alasannya, karena dia dilarang suaminya sebelum pulang, sementara suaminya pergi jihad. Hanya Nabi mengatakan, ibu yang baru meninggal ini masuk surga karena punya anak yang begitu taat kepada suaminya. Karena anaknya taat kepada suaminya, ibunya masuk surga. Jadi pada mempelai wanita, niatkan mudah-mudahan dengan menikah, dengan berumah tangga, insya Allah merupakan sarana untuk membuat keluarga kita masuk surga. Ini harapan kita. Maka saya kira saya tidak berpanjang lebar. Saya ingin menyampaikan bahwa apapun masalah kita, apapun keluhan kita, kita selesaikan berdua, jangan bawa ke orang tua. Kalau memang sudah tidak mampu kita, barulah kita minta nasihat sama orang tua. Itu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan itu sesungguhnya dalam kehidupan berumah tangga, dan itu yang sesungguhnya yang bisa membuat rumah tangga kita langgeng. Oleh karena itu saya kira jelas sekali tadi bahwa inti daripada pernikahan itu dasarnya adalah apa? Dasarnya karena agama, karena Allah. Lillahi ta'ala. Untuk itu saya ingin akhiri dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini ditujukan kepada kita semua laki-laki. Mari kita sama-sama menjaga diri kita, dan kita jaga keluarga kita, istri dan anak-anak kita, jangan sampai ada yang masuk neraka karena kita lalai. Insya Allah nanti di akhirat pasti juga kita diminta pertanggungjawaban. Kalau bahasa dunianya, bahasa hukumnya, ada unsur pembiaran. Nah di akhirat juga kita kena itulah, unsur pembiaran. Mudah-mudahan insya Allah kepada mempelai, dan kita doakan juga mempelai laki-laki walaupun tidak ditempa, ya jelas yang kita harapkan pasangan ini nanti ini menjadi pasangan sakinah, mawaddah dan warahmah, di bawah naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.